duo Minions dari Indonesia mendunia. Julukan ini menjadi kalimat yang tepat menggambarkan kesuksesan pasangan ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Gideon Fernaldi yang menjuarai turnamen bulu tangkis paling bergengsi All England Super Series Premier 2017. Ditempatkan sebagai unggulan kelima, pasangan yang mulai diduetkan awal tahun 2015 ini secara mengejutkan mampu memuncaki podium tertinggi di tanah Britania. Di partai final, Kevin Marcus berhasil menumbangkan ganda Cina Liu Yuchen Li Junhui 2 game langsung hanya dalam waktu 35 menit. Hasil ini menjadi titel keempat The Minions di level Super Series. Kevin dan Marcus juga tercatat sebagai ganda putra Indonesia ke-11 yang mempersembahkan gelar All England. Kevin juga bagus, pas kemarin juga lebih siap. Kita juga lebih fokus di sana kan. Kita udah 3 bulan nggak pertandingan dari Januari, udah emang fokus buat ke situ sih. Kita bisa juara All England pasti pengen, ada tantangan baru lah. Pengen bisa juara dunia atau juara Asian Games. Pastinya kita pingin lah. Bisa sampai situ. Kesuksesan ini juga membuat Kevin dan Marcus diguyur bonus sebesar 250 juta rupiah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berhasilan The Minions menjuarai All England juga mengantarkan Kevin dan Marcus untuk pertama kalinya berada di peringkat satu dunia. The Minions naik 4 peringkat menggeser posisi ganda Malaysia Goffi Sam Tan Wee Kiong di puncak. Torehan ini menjadi yang terbaik bagi Indonesia dalam 4 tahun terakhir di peringkat WWF ganda putra. Terakhir hanya ada nama Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang mampu menempati ranking 1 dunia di akhir tahun 2013.